Pak Dita. Di sebelah timur ya, ada penempatan tim yang sudah disebutkan oleh penelitian. Kedua, Bapak Ade Sujana, Bapak Yongki, Bapak Kansa, dan Bapak Iwan Sajan di Hall 5 buat kedua. Di Hall 5, Bapak Kansa di Sayuno. Bisa, Teh. Bisa. Kena kamera yang khawatir. Kalau kepala bisa dibeli dari faktor. Bang, coba sini, Bang. Ada, Deng? Hei? Ulah, on, Deng? Lubangnya di mana? Ini bagusan video daripada foto mu. Haji. Alhamdulillah. Oke, masih hadiah televisi berwarna. Kita lanjut 17 pada siang hari ini, matching score 34 kebanyakan di on handicap. Net 1 dimenangkan oleh Bapak Alfred. Net 68 handicap 8. Luar biasa ngeborong ya Bapak. Aduh, ya hatur nuhun kepada rem Pak Iwan. Aduh, mohon berangkat oleh Bapak Haji Ato. Nah. Jadi hari ini Korem menyelenggarakan kegiatan dan Rem Cup Golf Turnamen dalam rangka HUT Kodam 3 Siliwangi yang ke-78.
Dan dalam rangkaian kegiatan HUT Kodam 3 Siliwangi ini juga Kodam juga menyelenggarakan berbagai kegiatan, terutama donor darah, kemudian ziarah, bakti sosial. Ini adalah rangkaian kegiatan dari HUT Kodam yang ketiga, yang HUT Kodam 3 yang ke-78. Ini kan lokasinya di tempat yang punya legenda, apakah memang ada sisi-sisi lain yang ingin diangkat, apakah sisi wisatanya atau sisi legendanya? Betul, jadi kami sengaja menyelenggarakan kegiatan lapak kerosnya adalah kami untuk mengangkat terutama wilayah Kabupaten Garut yang sebenarnya mempunyai potensi yang sangat tinggi, ya berbeda dari wisata, kuliner, ya kemudian salah satunya adalah sini olahraga, cuma penginapan dan sebagainya. Ini adalah kita mengangkat bahwa lapangan golfnya adalah legend, bahkan dulu kalau kita lihat bahwa ini adalah dibuat tahun 1920, jadi sudah 105 tahun. Nah, saat ini saya kebetulan juga bersama teman-teman pecinta golf untuk mengangkat Kabupaten Garut melalui olahraga golf ini, karena ini benar-benar legend dan mungkin perlu kita tingkatkan sebagai tempat wisata olahraga di wilayah Garut ini. Ada berapa peserta yang dilibatkan? Saat ini karena hanya 9 hole dan 2 kali, kami membatasi sampai dengan 56 orang. Hanya 56 golf ini. Ada pesan yang disampaikan dalam event golf ya, ini? Ya, saya sebagai Kemenan Korem terutama di Garut ini, ya saya ingin olahraga ini, tempat wisata ngamplang ini, selain itu dengan adanya lapangan golf, ya mungkin kita tingkatkan, ya mungkin nanti ada sport center, ya nanti rencana ada net tennis kita hidupkan, kolam renang kita hidupkan, golf kita hidupkan, kemudian hotel, ya kita sedang berkoordinasi dengan para investor yang sudah berminat untuk mengelola lapangan golf ngamplang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.